Momen haru dan bahagia di saat adik bungsu berkejutan pada kakaknya bertahun-tahun tak bertemu telah pulang. Tali persaudaraan saudara tidak bisa diputuskan. Meskipun jarak memisahkan tidak akan mengubah fakta bahwa saudara akan selalu menjadi keluarga selama-lamanya. Seperti baru-baru ini, momen haru menyelimuti suasana pertemuan antara adik dan kakak-kakaknya viral di media sosial. Video dari unggahan akun salah satu media sosial S, Citrohani 205. Terlihat dalam video pasangan suami istri beserta anak-anaknya tiba hadir di acara khusus kumpul keluarga, yakni acara makan-makan di sebuah restoran. Di sana terdapat kakaknya dari pasangan suami istri tersebut. Memang acara ini sengaja dibuat guna mempertemukan para saudara-saudaranya, terutama penyambutan adik yang telah pisah jauh, yang hidup di luar daerah, yang jarang pulang sampai bertahun-tahun. Suasana awalnya tenang berubah menjadi riuh riang gembira setelah kakak dan abangnya tahu yang datang terakhir kali di restoran adalah adiknya paling kecil. Sontak semuanya berdiri, berlari menyambut dengan pelukan serta tangisan kehangatan tersaji. Melihat pertemuan kakak dan adiknya, kerinduan bertahun-tahun berpisah dapat berkumpul kembali dalam keluarga yang utuh. Tetap jaga kerukunan hingga video ini diunggah, banyak reaksi tanggapan komentar warganet. Jujur, kalau sudah menyangkut keluarga mata ini suka mewek, aku sebagai anak tunggal hanya bisa meneteskan air mata. Macam apa rasanya dipeluk seorang kakak atau adik? Terlihat sangat rukun dan kompak, tulis komentar salah satu warganet.